Untuk mendukung channel ini, silakan klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng semuanya. Jika ingin melihat video selanjutnya atau lebihnya, silakan klik jelas di Manggala. Terima kasih. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Wilas Abi Manggala. Kali ini saya ingin share tutorial gitar lagunya Lolot yang judulnya Chuck Dug. Oke, langsung aja simak videonya dan salam by rocker. Dari intro kan? Kan A ya, dari A. Dari yang ini dulu ya. Yang ini dulu ya. Pertama dari kunci A. Nah, digituin. A, kunci A, terus di sini juga kunci A sama, cuman bawa ke sini, gitu ya. Nah digeser, gitu. Di chord apa namanya nih? Ini. Langsung ke F ya. F baru langsung di sini. Nah ini di sini tuh di senar 3 fret 9 lunjuknya, terus di kelingkingnya ini di senar 1 fret 13 ya, gituin ya. Gitu ya, langsung lanjut ke sini lagi. Di genjreng di senar 1 senar 2 ini diketarakan ya, langsung F, langsung digeser senar 3 nya ini 9 gitu ya, langsung dah diamin. Setelah itu baru di, nah, setelah itu langsung masuk ke step selanjutnya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Pertama dari picking harus belajar dulu ini ya. Ya. Dua kali ding ding. Langsung setelah ding ding langsung lepas nih, langsung pasang di sini. Di senar 5 tetap ya. Ya, dua kali terus fret 3 lepas lagi dua kali gitu ya. Terus nah digituin terakhir. Langsung lepas senar 6. Ya, ya. Oke, setelah itu lanjut lagi seperti ini. Nah, yang kedua ini baru diginin. Gitu, ya. Terus ini maksudnya F ya, ada F. Terus lanjut lagi. Ini ya. Selanjutnya yang dari G.
dari G kan. Senar 6 fret 3 dua kali. Terus petik di sini senar 5 fret 7. Terus lepas. Langsung sini senar 5 fret 5. Baru di gitu kan. 3 5. Ya. Terus langsung nih telunjuknya. Lanjutnya langsung sini. Gitu ya. Telunjuknya langsung senar 5 fret 2. Terus senar 6 fret 5. Terus yang ini senar 6 fret 3. Nah, lepas di sini senar 5. Ya. Begitu ya, terus ya. Jadi itu pelajari dulu. Oke, cara pelannya seperti ini. Oke, cara pelannya seperti ini. Terus gitu ya, jadi ini terus aja digituin. Terakhir baru dikasih F yang sebelum. Nih gitu ya. Kan. Setelah itu baru nanti terakhirnya langsung ke F. Gitu ya. Nah yang itu kan sama petikannya kan, A minor, terus gituin ya. A juga ya, cuman dipin. Digeser senar 3 fret 5. Langsung senar 1 ya, fret 5 juga, 5. Senar 2 langsung nih di senar 4 fret 7 ya. Langsung F lagi. Baru G. Baru itu di senar 2 fret 8 langsung ke fret 5 lepas lagi ya, senar 2 ya gitu ya. Terus setelah itu baru di senar 3 fret 7 4 lepas ya. Terus setelah itu senar 4 senar 4 fret 7 fret 5 lepas ya. Itu sekali-sekali aja. Terus baru langsung ke senar
5 fret 7, 5 lagi. 7, 5 gitu ya. Baru diginin. Ya. Gitu. Di harmoni, pick harmoni, senar 3 fret 4. Gitu. Langsung. Langsung seperti itu lagi. Nah, setelah itu ada lagi yang bagian ini kan lanjut lagi kan. Nah, ini masuk seperti ini. Yang kedua, F-nya kayak gini. Ya. Nah, gitu ya. F juga ini, G F juga. Geser aja gitu kan dari F. Setelah itu, setelah dari senar 6 sampai senar 2 dipetik sekali-sekali aja. Terus langsung geser. Kayak gitu ya. Digeser di senar ya, pokoknya kunci F nih ya. Ya, dari senar 4 fret 10 semua ya. Senar 4 fret 10. Ini senar 8 ya. Gini. Yang dipetik itu adalah kan setelah geser itu. Yang dipetik itu adalah senar 4 dulu. Terus senar 2. Senar 3. Ya. Senar 4 lagi. Kayak gitu ya. Nah, kayak gitu petikannya. Chordnya sama F ini ya. Ya, jadi petiknya cuma saya pakai gini. Biar gampang sekaligus tiga-tiganya di sini pencet. Seharusnya begini kan. Ya. Langsung ke A, A minor ya, terus lanjut, setelah di A minor itu langsung geser senar 1, senar 3, senar 3 fret 5 semuanya, dari senar 3 geser, terus petik senar 1, senar 2, senar 3, setelah itu baru senar 3 geser lagi, senar 3 geser ke fret 9, senar 1 fret 8, senar 2 fret 8. Oke, langsung ke sini ya. Senar 3, senar 1, terus senar 2 fret 10 ya. Kayak gitu ya. Nah, ulang lagi. Cek lagi. Baru diginin lagi. Semoga bisa dipahami seperti itu dulu. Sekarang langsung ke melodi interlude-nya. Dari interlude-nya, jadi agak salah-salah dikit, kalau salah dikit, maaf ya.
Oke, seperti itu kira-kira melodinya. Tadi saya di sini ada skala langkah ya. Kayak gitu. Nah, melodinya tuh awalnya seperti ini. Dari senar 1 fret 17. Ya, senar 1 fret 19 ya. Di bending. Senar 1 ya, fret 19. Bending. Terus setelah itu langsung senar 1 fret 17. Ya, baru di yang itu dari senar 1 17 19 20. Ya, sekali-sekali 17 19 20 17 19 20 3 kali kayak gitu ya. Terus langsung senar 2 fret 17 digituin. Langsung bawa ke sini. Baru langsung ya. Nah, di sini senar 2 fret 6 ya, dipetik dulu. Terus ini sudah siap-siap telunjuknya di yang di senar 2 fret 5 ini kayak gitu ya. Terus 6 5 senar 3 fret 7 terus senar 3 fret 5 petik lagi gitu ya. Gitu ya. Terus setelah itu ya, senar 3 fret 5 senar 4 fret 7 fret 5 ya. Terus gitu ya. Terus gitu. Dari senar 4 fret 5 senar 5 fret 7 senar 5 fret 5 senar 5 fret 3. Jadi harus belajar seperti ini. Jadi gituin ya. Terus baru lanjut ke sini. Nah, yang itu di sini di kumbunya. Kumbunya itu adalah dari rumusnya. Jadi rumus yang kita ingat skalanya itu adalah begini. Nanti masalah pickingnya baru diatur ya. Saya kasih tahu dulu dari skalanya dulu. Skalanya itu dari senar 5 fret 8 ke senar 6 ya, senar 6 fret 8 kayak gitu ya. Senar 6 fret 8 terus yang ini fret 10 8 10 terus senar 5 ya. Senar 5 fret 7 8 10 gitu ya. Nah, kayak gitu. Pelannya seperti itu. Jadi perhatikan ya. Paham ya? Jadi dari senarnya senar 6 8 10 terus senar 5 fretnya 7 8 10 8 7 8 10 kayak gitu. Terus langsung di bawahnya
senarnya senar 4 ya. Senar 4 fretnya 7 9 7 9 10 9 7 9 10. Terus 7 senar 3 lagi sama kayak tadi saya yang di atas ini. Senar 3 fret 7 9 10 7 9 7 9 10 9 7 9 10. Nah, yang terakhir kayak gini. 7 9 10 7 9 7 9 10 9 7 9 10 langsung. Oke, gitu. Ya, di sini langsung dari terakhir di sini langsung 9 senar 3 ya. 9 10 sekali aja petiknya. 9 10 senar 3 masih 9 10 12 senar 2 10 12 13 12 13 terus langsung senar 1 fret 10 terus fret 12 fret 13 plus balik lagi ke 12 10 lepas. Nah, setelah lepas itu baru langsung. Nah, yang ini dipetik lagi gini. Kayak gitu ya. Nah, ulang lagi dari sini pelannya. Kayak gini. Kan geser. Ingat ya. 8 10 7 8 10 8 7 8 10 terus bawahnya 7 perhatikan senarnya 7 9 7 9 10 9 7 9 10 terus bawahnya 7 9 7 9 10 9 7 9 10 12 10 senarnya lihat perhatikan senar 2 10 12 13 12 13 terus senar 1 vers 10 12 13 12 10 lepas langsung digeser dari senar 1 fret 3 Setelah itu baru ya. Nah, kayak saran cepatnya kayak gitu. Pelannya seperti ini. Masih di terus petik ya senar satunya. Baru di sini diinin. Gitu ya. dua kali ping dua kali ya. Nah, yang di sini senar 1 fret 12 ping sekali 10 langsung 8 7 baru ke senar kan ketik lagi dua kali di sini baru senar 2 fret 8 senar 2 nya fret 8 terus langsung ke senar 2 fret 10 geser ke 12 gitu ya. Gitu.
paham ya. Terus bagian terakhirnya kayak setelah itu gampang kan. Nah tinggal di senar satu semua fretnya 8, 7, 8, 7. Disamakan aja kecepatannya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan pada teman-teman semua di rumah. Semoga bisa dipelajari dengan baik dan ingat subscribe, share pada teman-temannya, ya, dukung loncengnya dan salam bayi rocker.